Is that all you got? Are you kidding me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan kalian ke saya. Gimana sih cara mabar Mobile Legend di Hago? Oke, kita akan buat tutorial dan penjelasannya. Klik aplikasi Hago, kemudian klik tulisan aku, lalu klik tulisan channel. Nah, jika kalian tidak punya channel atau belum buat, tinggal klik tulisan buat channel. Selanjutnya, tinggal tulis nama channel sesuka hati kalian, seperti kalian mencintai pasangan kalian. Di sini kami akan beri contoh nama channel tutorial. Kemudian, kalau sudah, klik tulisan buat channel. Lalu, klik tulisan pesta. Selanjutnya, klik tulisan buat ruang obrolan. Lalu, geser aja ke gambar stick game. Kemudian, jika ingin menulis judul mabar, tinggal hapus aja tulisan hiburan dan ganti sesuai judul yang diinginkan. Selanjutnya, bagian ini untuk mengatur di saat orang akan masuk dan ngobrol di room kalian. Jika tulisannya untuk semua orang, berarti orang bebas masuk di room kalian dan ngobrol sama kalian. Lalu, jika tulisannya anggota grup yang bisa masuk, berarti cuma anggota grup yang bisa masuk dan ngobrol di room kalian. Dan orang lain cuma sebagai pendengar saja. Kemudian, jika tulisannya kata sandi diperlukan, berarti jika orang lain ingin masuk dan ngobrol di room kalian, harus pakai kata sandi. Jika tidak tahu kata sandinya, akan jadi pendengar saja. Karena saya pengen untuk semua orang, klik tulisan semua orang. Selanjutnya, tinggal pilih permainan yang ingin Anda mainkan, seperti Mobile Legend, Free Fire, Domino Chatroom, PUBG, Roblox, Among Us, Hidden Spy, Domba dan Puzzle, Gambar dan Tebak, Ruang Obrolan Ludo, dan terakhir Siapa Mata-Mata. Karena di sini kami membuat untuk rumah bar Mobile Legend, pilih Mobile Legend. Lalu klik tulisan Go. Langsung tampilannya akan seperti ini. Jika ada yang masuk dan ngajak mabar, tinggal tulis ID Mobile Legend-nya. Kemudian klik tulisan salin, lalu klik tulisan mulai ke Mobile Legend dan otomatis akan masuk ke aplikasi Mobile Legend. Lalu klik tulisan gambar tambah teman. Kemudian salin aja ID yang tadi sudah disalin di aplikasi Hago. Lalu klik tulisan cari ID. Tinggal saling berteman aja dan langsung mabar. Atau jika muncul tulisan ketuk tombol gabung untuk main bersama, klik tulisan ikut mabar. Nah, jika ingin keluar atau mematikan live room, kalian klik gambar panah kembali. Lalu klik tanda silang. Langsung muncul tulisan, saat ini kamu bermain Mobile Legend. Kamu yakin ingin keluar dari ruangan? Tinggal klik tulisan iya. Otomatis langsung keluar dengan sendirinya. Selanjutnya, jika kalian sudah selesai mabar di Hago, kalian akan mendapatkan kesempatan spin seperti ini. Jika beruntung, akan mendapatkan Diamond Mobile Legend atau earphone Bluetooth dari Hago. Kemudian, jika ingin melihat hadiah kalian, klik gambar kado hadiah. Di sini juga bisa mengedit ID game dan ID zona. Lalu bisa melihat hasil hadiah yang kalian dapat. Dan otomatis langsung terpasang bingkai avatar lencana seperti ini. Sekian tutorial dari saya, cara mabar Mobile Legend di Hago. Sekian dan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.